Hello, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin Halloween makeup. Dan ini itu sebenarnya videonya mau aku post untuk Instagram, tapi karena terlalu panjang, jadi aku masukkan ke YouTube. Dan ini tadi aku udah pakai foundation dari Etude House dan ini powder untuk set. Warnanya memang lebih terang dari warna kulit aku. Dan untuk produk-produknya nanti aku bakal tulis di description box, jadi kalian bisa cek aja di sana detailnya ya. Aku pakai face painting ini dari Mehron untuk outline bagian mata. Jadi sebenarnya ini bentuknya nggak sekedar bulat biasa, tapi kayak ada dripping gitu. Itu sebenarnya kayak dia nangis gitu soalnya, jadi crying school. Kalian bikin outline-nya nggak perlu rapi-rapi, jadi ya semengalir tanganmu aja. Nah, ini aku pakai eyeshadow warna biru yang pertama, dan kalian bisa apply di mana yang kalian suka, jadi random aja. Lalu warna kedua ini ada warna ungu. Sebenarnya kalian bisa pilih warna yang kalian suka. Galaxy itu bisa ada pinknya, jadi berbagai macam warna yang kalian suka kalian mix bisa. Jadi kalian penuhin aja sampai semua desainnya full ya. Kalian blend agar merata. Oke, setelah semuanya terisi, ini aku outline luarnya menggunakan face painting warna putih. Kalian nggak perlu rapi-rapi juga, jadi garis aja sesuai dengan bentuknya. Nah, ini aku pakai face painting yang lebih dicairkan, jadi bisa di splatter gitu ya, hingga membentuk titik-titik untuk memberi efek galaksi. Setelah itu kalian bisa tambah titik lagi menggunakan kuas untuk ukuran yang lebih besar, dan kalian bisa gambar bintang-bintang untuk galaksi ya. Random aja kalian titik-titik dan gambar di mana kalian suka, besar kecil kalian mix saja. Nah, ini aku bikin bagian hidung, jadi basicnya sama dengan bagian mata. Kalian isi dulu dengan eyeshadow, lalu beri face painting warna putih ya. Ini di offline kamera aku beli outline bagian mata, lalu pakai highlighter. Ini aku pilih warna agak ungu gitu untuk menyesuaikan warnanya. Highlight bagian yang perlu di highlight. Oke, kita lanjutkan bikin desainnya. Basicnya sama juga seperti bikin mata tadi, bikin outline lalu diisi dengan eyeshadow. Nah,
untuk selanjutnya ini aku kerjakan off camera karena terlalu lama. Setelah selesai ini aku beri ada glitter, hexagonal glitter gitu. Jadi beri lem bulu mata dahulu, lalu ditempelkan glitternya ya. Random aja kalian taruhnya. Oh ya, selain itu bagian wajah aku beri glitter warna silver di bagian-bagian yang di highlight. Dan ini aku juga tambahkan glitter silver di desain galaksinya. Mungkin ini di layar nggak terlalu kelihatan gimana ya, tapi kalau di real life itu bagus banget. Oke, setelah itu aku tempelkan ini ada kayak rhinestone gitu bentuk teardrop untuk di bagian alis. Sebelumnya diberi lem dulu lalu ditempel satu-satu. Ini juga sesuai selera, kalian desain aja. Dan untuk bagian giginya ini aku juga pakai rhinestone ukuran yang besar. Oh ya, itu maafin bagian belakang itu ada habi aku kelihatan ya, lagi naruh-naruh barang. Oke, jadi dilem-lem dulu baru kita tempelkan semuanya. Setelah semua terpasang bagian giginya, lalu kita beri garis-garis ya di atasnya. Dan di bawahnya juga. Oke, ini final looknya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.